hello, selamat datang ke Fakulti Kaki 5. Selamat datang ke Fakulti Kaki 5. Sedap ni. So make sure korang lepak-lepak santai-santai. Dia orang ni dah memang tengah enak amat hidup dia orang ni kat sini. Nah, yes, tepi pantai. Sambil-sambil tu kita akan belajar tentang teori muzik. Dan kepada korang yang baru tengok program ni dan kalau korang tak tahu apakah itu Fakulti Kaki 5, Fakulti Kaki 5 sebenarnya adalah satu program yang kita design di mana semua orang boleh belajar asas-asas teori muzik. Dengan harapan supaya korang one day boleh baca notasi-notasi muzik, skor-skor muzik yang macam professional musician baca tu. Atau at least kalau tak boleh baca yang tu pun, kita boleh baca chord chart, block chord ataupun dokumen yang saya anggap sangat penting di kepada musician di zaman ini adalah lead sheet. Lead sheet, yeah. Sebab kalau korang boleh baca lead sheet, benda yang best adalah korang akan boleh tengok sesebuah lagu tu dengan satu, apa orang kata ni, pandangan yang lebih dalam. Sebab korang boleh nampak apa yang terjadi dekat lagu tu, teksturnya macam mana, chords dia apa. Dan korang boleh baca orang lain punya lagu ataupun orang lain boleh baca korang punya lagu. So dia membantu korang untuk berkarya dengan lebih mantap. Okay? Now, kalau korang ada apa-apa soalan yang tengok di YouTube, korang boleh type di ruangan komen. Tulis je apa-apa soalan. Tak ada soalan yang bodoh. Hanya ada jawapan yang bodoh. Yeah, semua soalan tu adalah soalan yang pandai. Maksudnya korang nak belajar, betul? Dan yang ada dekat sini, kalau korang ada soalan, anytime just tanya. Okay, kalau korang nak relate dengan mungkin, oh dalam lagu korang ada benda-benda ni kan, nak share ke, nak tanya soalan ke, go ahead. Kita bincang di sini. Alright, hari ni saya nak memperkenalkan lah korang. Kita hari ni ada satu band yang berbakat besar, yang sangat bila tengok persembahan dia orang, deepnya. Now, kita ada Zipzilla. Yes! Mantap. Yeah, mantul. So, kalau korang ada apa-apa soalan, boleh tanya. Dan kalau korang ada buat macam any posting di social media, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Fakulti Kaki 5. Yes. Harapannya semua orang pun lepas ni bila guna hashtag tu, kita boleh berkumpul di satu tempat lah. Okay. Now, hari ni kita masih lagi bercakap mengenai artikulasi. Now, mungkin korang, kenapa lah artikulasi ni banyak sangat episodnya? Sebab artikulasi ni adalah benda-benda details yang membezakan antara pemuzik yang profesional, yang season, yang berpengalaman dengan pemuzik yang baru, amatur. Sebab tu kita nak menekankan hal-hal artikulasi. Mungkin sebelum ni korang macam, apa itu artikulasi kan? Saya nak bagi tahu contoh, saya bagi contoh situasi. Now, kalaulah let's say ayatnya adalah saya lapar ataupun saya lapar, saya nak makan. Cara sebut yang tak ada artikulasi dia just jadi saya lapar, saya nak makan. Tapi bila ada artikulasi, contohnya bila kita letak staccato, kita belajar sebelum ni staccato tu maksudnya kita pendekkan note. Dia jadi saya lapar, saya nak makan. Itu kalau staccato. Tapi kalau kita letak contohnya legato ataupun tenuto, dia jadi saya lapar, saya nak makan. Kan lain dah, feel dia tu dah lain. Tapi kalau kita letak accent, dia dah jadi saya lapar, saya nak makan. So maksudnya emosi, kita bila bercakap tu ada masa kita macam ada masa yang kita garang, ada masa yang kita energetic. So artikulasi adalah benda yang kita macam mana warnakan pada note-note yang kita main. Jadi bila kita main muzik tu, kita panggil tak azbun. Cikgu saya dulu ajar azbun. Azbun maksudnya asal bunyi. Asal bunyi ni bila kau just main, tak tahu apa ekspresi yang kau nak buat. Kau nak marah ke, kau nak bercinta ke, kau nak rindu ke, kau nak sedih ke. Sebab bila kita sedih, contohnya kan, bila kita sedih, saya lapar, saya nak makan. Nada, intonasi, articulation semua dah jadi lain. Kalau kita marah, ayat yang sama, kita boleh ekspreskan kemarahan. Betul? So, line melodi yang kita mainkan tu, kita boleh sampaikan dalam bentuk marah, ataupun bentuk sedih, ataupun bentuk happy. Semua tu akan mempengaruhi apa orang kata, pewarnaan note-note yang kita main tu. Jadi artikulasi ni adalah benda-benda yang kita warnakan, dihiasan kepada note-note yang kita main. Boleh eh? Oh, dia dah macam deep. Oh, deepnya. Cik Wan, apa kau ajar ni Cik Wan? Okay, kita sambung eh. Sebelum ni kita dah tengok accent, kita dah tengok staccato, tenuto, kita dah tahu pasal slur, ada portamento. Portamento tu macam nama satu buah kan? Portamento. Sedapnya. Abaikan. Okay, portamento. And then kita ada, now hari ni kita nak belajar TR. Now, kalau korang tengok pada gambar raja, dia sebenarnya tu adalah TR. Ataupun bentuk dia gini. TR ni singkatan kepada
trill. So trill bunyi dia gini. Okay, kalau kita tengok dekat gambar rajah tu, note yang dimainkan tu adalah C5. Okay, TR kita akan main C5 tu, note yang kita letakkan simbol tu, tapi kita akan macam mana kita panggil, kita selang-selikan dengan note di atasnya. Okay, normally note di atas. So dia akan jadi ni. Dia jadi C dan note di atas dia adalah D. So kita kena trail note tu selama dua kiraan sebab kat situ dia minim. So 1 2. Trail itu maksud dia. Kalau gitar tu korang cecik gitu. Pernah tengok orang buat gitu kan? Oh, maybe korang pernah main ada benda-benda gini kan? Yes. So itu adalah trail. Kita alternatekan note dia dengan note di atasnya tu selama berapa kiraan, itu terpulang kepada note yang kita gunakan. Sama ada diminim ke, semi brief ke, quaver ke, crochet ke, itu terpulang. Tapi kita instead of kita just main dia, tapi kita main. So ini cara menulisnya. So that nanti bila korang tulis dalam korang punya lead sheet tu, bila musician dia nampak, walaupun dia tak pernah dengar lagu korang, tapi sebab korang tulis tu kemas, ada articulation ni apa semua, dia tahu, okay, note ni aku kena trail, note ni aku kena trail. So nak kata dia akan dapat exactly macam mana yang korang nak tu, itu susah lah. Sebab kita belajar teori muzik ni semua hanya untuk membantu kita untuk dapat paling dekat, sedekat mungkin dengan apa yang ada dalam kepala kita. Benda tu kan subjektif. Jadi at least kita ada dokumentasikan benda ni. Dan macam mana nak tulis kalau note tu bunyinya gitu. So ini trill. Yes, yes, ada soalan. Silakan. Mana mikrofon? Alright. Cara penggunaan simbol trill ni, dia ada apa ni, gigi-gigi yang sepatutnya digunakan ke? Ke, ataupun dia freedom je? Freedom je. Sebab kalau kita tulis tangan, sama ada kita macam ni lah, kita buat begitu je, ataupun kita just tulis kat atas note tu TR. So musician akan faham lah, okay, begini note dia kena trail. Dia punya alunan tu tak ada kena mengenai dengan berapa lama ke? Tak ada. So dia ibaratnya begini. Trail tu kalau let's say dalam satu bar tu kan, say lah, this is one bar, and then kita ada note, and then kita ada note, kita ada note. Okay, 4-4. Okay, kalau trail tu adalah pada note ni, kalau kita pakai simbol TR, gitu je lah. Dia tak ada gigi-gigi tu. Ataupun kalau kita nak pakai gigi-gigi tu, biasanya dia akan habis kat sini je. Kalau kita nak note ni pun, nak ada benda tu, kita kena tambah lagi. Ataupun nak senang, kadang-kadang orang just buat gini je. So ini semua note ni akan di-trail. Yes. Position nak guna simbol tu? Okay, kalau good question actually, position nak guna simbol tu. Now, kalau note ni stem dia kat atas, kita akan tulis dia di bawah. Atau kadang-kadang ada je kita tulis kat situ. Dia bergantung kepada staff line. Yang ini semua dia akan berbalik kepada estetika menulis muzik tu. Okay. Kalau note tu kat sini, contohnya kan. So, kita buat kat atas ni. Kalau kat sini, kita buat kat sini. Supaya senang dibaca. Boleh kita nak tulis kat sini, tapi nanti semak. Everything semua duduk kat dalam line ni kan. So, tengok yang mana yang lagi kemas. Dia tak ada exactly kat mana, atas, bawah ke. Tapi normally, dia tengok pada kepala dia kat mana dan stem dia ke mana. Biasanya dia sama ada, kalau stem dia ke bawah, simbol tu di atas. Kalau stand kat atas, simbolnya di bawah. Kemas. Jadi kemas yang penting. Good. So trail ni simple. Boleh faham cakap ni? Yes. Korang yang tengok dekat rumah, kalau ada soalan, go ahead and tanya dekat ruangan komen. Nanti kita akan usha-usha. Now, yang ini interesting. Yes. Ini, kalau kita dengar lagu-lagu asli kita, banyaklah pakai ni. Kalau korang boleh tengok dekat kita punya gambar rajah, yang ini kita panggil sebagai turn. Simbol dia cantik je. Gitu. Now, simbol ni kalau contoh pada gambar rajah tu, dia berada pada note G. Now, turn ni apa yang jadi adalah kita kena main dia, dia macam kita gulung dia. Kita akan ambil daripada note atas dia, lepas tu touch note dia, lepas tu ambil bawah dia, lepas tu habis dekat note dia. So, lebih kurang ada 4 lah. So, note tu patutnya, tapi dia jadi
Ha. Tum. Tapi bila dia turn, dia jadi ambil note atas dia. Ha. Tapi kena main laju lah. Dia jadi tum. Instead of macam tu, dia jadi. Ha. Dia macam lenggok-lenggok asli kan. Ha. Kita habiskan. Ha. Benda-benda yang gitu. Ha. So kalau nak menulisnya lenggok-lenggok Melayu asli ni, ha, banyak yang kita pakai turn ni. Now, kenapa kita letakkan turn ni? Sebenarnya kadang-kadang kita nak mencantikkan note tu ataupun kita nak bagi dia lebih bergulung, lebih highlight pada note tu. Kita nak tekankan dia. So kita instead of kita pakai accent, mungkin accent tu bunyi dia akan jadi garang, so kita pakai bunga. Ha, ini yang kalau orang Melayu kita panggil air lah, bunga lah. So ini ornaments ni. Kalau dalam bahasa barat ni kita panggil sebagai ornaments. Yes. So ini turn. Kita ada lagi. Kita ada yang ni modern. Modern ni bentuk dia macam trill tapi dia pendek je. Sebab modern ni dia just touch note atas dia satu je. So kalau tadi kita main, kalau trill tu dia, modern ni dia just tang, ambil note di atas dia. So ejaan modern tu M-O-R-D-E-N-T. Modern. Dia bukan modern, modern. Ha. Tapi kalau saya tak nak korang terkejut, nanti kalau korang jumpa this is the modern, dia ada lagi satu, dia ada stroke. Yang itu kita panggil inverted modern. So kalau modern kita ambil note atas, kalau inverted kita ambil note bawah. So tadi kalau modern lah yang atas tu lah, dia jadi kalau ambil bawah, kadang-kadang kan kita main gitar kan, so benda-benda yang gitu, itu the ornaments tu. So nama dia modern. Ada soalan setakat ni? Kita dah, tak ada? Boleh lagi. Okay. So kita dah belajar banyak simbol-simbol dalam artikulasi. Now saya cadangkan korang bila dengar muzik, make sure korang cuba dengar, oh, apakah ornaments ataupun bunga-bunga ataupun perhiasan yang diletakkan ataupun dimainkan oleh pemuzik tu di atas note-note yang diorang mainkan tu. Dan cuba fikir, ni apa, ni apa. Dan cuba untuk analyse benda tu. Dan lagi bagus, bila korang pula practice main, cuba apply all this articulation. So, dia akan membuatkan korang punya line ataupun melodi tu lagi hidup. Ya? Yeah? So, semua orang macam serius. Jadi, apa kata kita let loose sikit. Kita nak tengok persembahan daripada Zeb Zilla. Ready korang? Jom, kita panggil dia orang untuk membuat persembahan. Yes! Thank you.
pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwar Din atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.